apa ini? Ruang tunggu, Pak. Di penghujung jabatannya, Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, akan menseragamkan kantor kecamatan dan kelurahan dengan kantor baru Pemkot Bandar Lampung saat ini. Proses pembangunan sudah mulai berjalan melalui anggaran dana APBD Bandar Lampung. Melalui anggaran APBD tahun 2019, Pemkota Bandar Lampung telah membangun 3 kantor kecamatan dan 13 kantor kelurahan sesuai desain kantor Pemkot Bandar Lampung. Hanya saja ukurannya yang terkecil. Untuk pembangunan renovasi kantor baru dialokasikan dana 3 miliar rupiah. Sementara itu, pada tahun 2020 ini, rencananya pembangunan dilanjutkan untuk 8 kantor kecamatan. Yes, ya tahun depan kita bangun lagi ada berapa ya? Tahun 2020 ini 8 kita bangun. Sisanya tahun depan ya, Pak? Ya, hampir semua kantor camat udah terbangun semua, 20 kantor camat. Ya, namun yang panjang karena tanah orang, belum. Kenapa, Pak, kita buat seragam, Pak? Ya, seragam biar khasnya sama lah ya. Seperti diketahui, kantor Pemkot Bandar Lampung yang baru saat ini sudah beroperasi dan seluruh layanan masyarakat disatukan di dalamnya. Gedung didesain untuk bangunan tingkat modern mirip bingkai kaca dengan sentuhan ornamen minimalis yang terdapat teras besar di depannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.